Hari ini kita meluncurkan perangko menyambut Asian Games ke-18 yang akan berlangsung di bulan Agustus yang akan datang. Dan ini perhelatan pernah terjadi 56 tahun yang lalu. Dan 56 tahun lalu pun PT POS, waktu itu namanya masih apa? Masih PN POS mengeluarkan perangko, sekarang juga mengeluarkan perangko, ada 11 seri. Saya merasa dapat kehormatan untuk bisa meluncurkan, dan saya berharap dengan adanya perangko ini kita bisa mengkampanyekan bahwa event besar Asian Games adalah event bangsa Indonesia, dan harapannya sekolah-sekolah, keluarga-keluarga bisa memanfaatkan perangko-perangko ini sebagai bahan pembelajaran selain untuk para kolektor dan buat anak-anak ini bisa menarik kumpulkan perangkonya, kemudian sampulnya jadikan nanti kesempatan untuk datangi eventnya, banyak bisa dikerjakan dari mulai autograf, melihat langsung pemainnya. Ini adalah pemantik untuk pembelajaran.